Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratun Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wila rahi jami azwaji wa zuriyati wa ahli baiti wa ashabi atbaik jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal awliya wal muqarrabin wal ulama ila aminina wal fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة المؤلف الشيخ زين الدين المنيباري والسيد أبي بكر المكي جميع سنده مراتبه وصلي وسلم الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. A'udzu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin Wa Ala Alihi Wasahbihi Ajma'in. Qala Al-Mu'allifu Rahimahullahu Ta'ala wa naf'ana bi yawmil fidrin amin. Masih soal gadi wa amma wat'ul murtahini, ada penutawi watine wong kang tobo gadi. Al jariyata ing amat al marhunata kang digadekno, amat digadekno itu hanya disimpan saja, enggak boleh diapa-apain. Kalau di zina, kalau dikumpulin namanya zina. Walau bi idril maliki, senajan kawan izine pemiliknya, yaitu rohin atau yang meminjamkan. Fazinan mongko iku zina. Hai su'alima, sekiranya ngerti sapa murtahin at-tahrima ing harami wati itu tadi. Fa'alihi mongko iku melarat ingatasi murtahin al hadu tapi hadnya zina. Kalau dia muksun ya harus diranjam. Wayal jamulan wajib ing murtahin opan mahru bayar mahar, karena sudah memanfaatkan malam tutawi. Selagi ini orang manut sapa jariah ing murtadin alimat dan hal yang ngerti sebab jariah bitahrim kelawan harami wati. Nek manut gak dipaksa yang gak bayar mahar tapi tihad. Wama utawi pendapat nusiba kang dibangsakan apa ma ila atain maring Imam Atha, itu ada Atha bin Abi Rabah di Mekah. Bayani min tajwizihi, saking menangake murtahin alwat'a ingwati bi'idhinil maliki kelawan izine malik. Iku do'i pun jiddan, lemah banget. Karena prinsipnya orang menghutangi terus terima gadi itu tidak boleh mengambil manfaat, tidak boleh. Tapi ada katanya Imam Atha membolehkan wati amat yang digadekan dengan izin. Itu pendapat yang sangat lemah, tidak boleh dipakai. Baqila bahkan dikatakan apa inna usah temani manusiba ila ata
iku makdzuun pendapat kang digorohno ala ing atase atok. Wasuilalan ditanya sapa al-qadhi at-thayyib an-nasyiri. Qadhi Thayyib an-Nasyiri anil hukmi tentang hukume pima ing dalam barang. Iqtadahu kang biasakno ikma sapa nisa wanita bayane min irtihanihinna saking tompo gadene nisa al-hulya ing perhiasan ma'al idni sartane idin pilupsian dalam nganggo huli ya apa wong wedok ngutangi koncone tonggone terus diberi gade kalung dan boleh dipakai. Ini juga termasuk kullu qardin jara naf'an. Akad utang menarik manfaat itu fahuwa riban. Lianna zalika krono saat temene mengkono. Fa'ajaba. Nuli jawab sapa Syekh apa Qadhi Thayyib. Jawabe ladomana orana nempuhi iku wajib alal murtahin ati ngatasi wongkang tompo gade ma'alupsi sartane nganggu. Jadi boleh. Karena apa? Karena adat itu tadi. Yang tidak boleh itu kalau ada perjanjian. Jadi ngutangi ada perjanjian yang menguntungkan pihak yang menghutangi itu sing riba. Tapi kalau adat enggak ono rembug apa-apa ya boleh saja. Li anna zalika karena saat temen yang menggono irtihanihinna irtihanil khulli ya iku fi hukmi ijaratin fasidatin in dalam hukumi nyewakno kang rusak menyewakan menyewakan perhiasan tapi sewan itu diutangi duit itu fasid mu'allilan hale awe alasan sapa Syekh Qadhi tadi zalika ing mengkono-mengkono ladomana itu fa'ajaba ladomana yanan muqridata kelawan satemene wadon kang ngutangi iku latuk rido orang ngutangake sapa muqrido malah ing hartane muqrido illa li ajli irtihani kejaba karena arahe nampa gadhe walupsilan nganggo memang harapannya gitu bisa tampa gadhe kalung iso digawe mejang mejeng faja'ala mangkon dadi akan faju'ila waju ila mengko ditadakan apa dalika mengkono-mengkono irtihan iwadun fasidan ing ijolan kang rusak fi moko balati lupsi in dalam imbalane nganggo itu diganti tombol gede. Walau ikhtalafan laman berselisih sapa arrohinu wong kang gadekna wal murtahinu lan wong kang tampa gade fi asli rohnin in dalam pokoke akad gade yang satu bilang tidak menggadekan yang satu bilang menggadekan kangkola kau yang tahu ngucap sapa murtahin rohan tani
ngadekno sira ingsun kada ing barang mengkene. Pangkaran oleh mengingkari semalah karawang liyane, tidak, saya hanya utang tidak menggadekan. Afi qadrihi utawa berselisih dalam ukurane gade. Ayil marhuni ukurane barang kang digadekno. Karo hantani kaya ngadekno sira ingsun al ardo ing bumi atau tanah. Masa jadi setane buai tanah. Maaf, setane pohon-pohonane tanah ya. Kamu itu menggadikan saya tanahmu bersama pohonnya. Sekarang kamu enggak bisa nyaur, katanya tak lelang. Oh tidak, itu tanahnya tok, pohonnya enggak katut. Sing menang sapa? Faqala mangko ngucap sapa akhir ya. Ma syajariha ade bal wahdaha. Bali halis wijine ard wite gak melo. Aw qadril marhudi bihi utawa berselisih dalam ukurane utang kang digadeni marhun beh ada bihinya ya utang kang digadeni kabi alfaini koyo gaji kerawat 2000 Wakala nili ngucap sabakar bel bi alfin balik kelawan sebu. Tadi enggak dekno sepeda motor gitu ya. Utangi 2000 Katanya yang menggadekan bilang ini tak gadekno untuk utangku yang 1000 tidak 2000 maksudnya apa si menggadekan itu kan kalau utangnya memang 1 juta ya begitu disaur 1 juta kan sepedanya diminta kembali toh tapi katanya yang menerima gade enggak utangmu kan 2 juta ini sepeda itu digadekno untuk keseluruhan 2 juta kamu baru bayar berapa 1 juta belum bisa kembali sepeda sampean gitu lah tapi orang yang menggadekan tetap mendendang 1 juta sudika monggo dibenerke sapa rene wong kang gadekno kalau enggak ada bukti-bukti biar ini kelawan sumbae rohin wa in gaida sirna jan ana apa almarhunu barang kang digadekno iku biadil mutahid ana ing kekuasane murtahid alasane apa kok yang dibetulkan tuh rohin li anal asa adam al adam karena yang asal iku al adam tidak yaitu tidak apa adamuma orang ini berkoro ya dangi kang dakwa ikhwa sebal bertahinu wong kang tompo kati sak juta long juta alas lu kan sak juta walawi da'ala namun dakwa sebal bertahinu wong kang tompo kati wa kang utai marhun iku biati ana ing tangane murtahin barangnya dipegang oleh murtahin dakwa annahu ing sak temene murtahin iku qabadahu nampani murtahin hu ing marhun bil izni kelawan izin wa angkaru lan mengingkari ing murtahin separohinu maka enggak dekno beda motor kan enggak sampai ini kalau apa itu ini lah sampai aja enggak dekno utang sampai ini 2 juta
Lho kok istri nggon sampean? Iya, sampean wis nyerang lo tak tampani ngono ya. Tidak, saya enggak pernah menyerahkan ini. Ajine tak minta lagi, tak minta menang siapa? Rohin, karena al-asli itu tidak menerimakan. Wa qala lan ngucap sapa murtahin? Ngucap sapa rohin? Bal ghasab tak balik ghasab sirahu ing marhun. Au a'ardu ka utawa nyilihna ingsun ka ing sirah ing marhun, saya meminjamkan bukan gade. Au ajardu ka utawa nyewakna ingsun ing sirah ing marhun. Sudi kamu gade benerna sapa rohin. Fi jahdin dalam angas-angas itu mengingkari. In dalam ingkari rohin. Biamini langsung baik rohin. Warun pengembangan manutai sapa wonge iku alahi iku wajib ngatasen man alfani tai utang 2000 bi ahadihima kang iku ana ing salah sijine alfani rohnun utawi gade au kafilun utawa penjamin utangi 2000 sing diberi barang gade itu hanya 1000. Fa adam mengko nyauri sememan alfan ing 1000. Ayo saiki balekno sepeda motor sing tak gade. Baru nyauri 1000 kamu. Iya, tapi kan sepeda ini saya hadirkan hanya untuk utang saya yang 1000. Yang 1000 enggak. Ayo saiki tak jaluk bali. Waqala ngucap sapa man ndi wa adaituhu nyauri ingsun ing alfan an alfirohni saking 1000 kang digadeni gitu ya. Ayo Gus nyauri 1000. Balekno barangku karena ini yang digadeni cuma iki 1000. Sudi kamu gadi benerne sama man. Ya ini kalian sumbai mahan. Menang terus dia. Makanya kalau menggade-gade itu harus pakai alat bukti. Kitansi atau apa. Li'anal mu'adiyah karena saat menewang kang nyaur. Iku arahu lebih ngerti because di klan tujuannya muaddi bahwa ini nyauri utang sing ana gadene wa kaifiyati lan carane muaddi wa min sama lan sange mengkono-mengkono alasan li anal muaddi arahu karena yang nyauri itu lebih ngerti lau ada lamon negakaken sapa wong lidah ini maring wong kang ngutangi wong negakaken menyerahkan sekadang sesuatu wa kasudalane jo sapa wong ana wing sak temene syai'an iku andene saking nyauri utangi man. Jadi iki 1 juta tanpa nono dia punya utang 1 juta 1 juta tanpa nono jumuni ngono tok dikira sing nampane iku hadiah mari nono ditagih mendi utangmu durung nyaur lho wingi kok woi iku lak hadiah ning kowe tutuk iku ngono nyaur. Waqa monggo tumiba apa syai'an anu saking nyauri dainihi gitu ya. Wa in dzanna lan senajan nyono su ing syai'an
Sapa ada ini wong kang ngutangi hadiatan ing hadiah dikiranya dia. Kan kaya ngono. Kanda kaya menggono waqa'a anhu lalu berpendapat sapa ulama hu ing kada thumma illam janwi nuli laman orang niat sapa tapi wong kang nyerahkan seaning sesuatu pun iki duit 1 juta gak niat apa-apa gak niat nyaur gak niat hadiah halatat tapi dalam nalikani nyerahno ya apa ja'ala mengkon dadiakan sopan dafe ing se'an amma saking memenuhi berkara sa'akan kalab sopan dafe minhuma sangking apa tadi itu nyauri dan hadiah ya terserah niatnya dia la ta'yina kalau satu menit nentu agen untuk apa tadi itu hadiah atau nyaur iku ilahi terserah mering dafe terserah mering dafe semua kola tatimat karena kita ini dunia jauh alon-alon jam 6 ya tinta ini mau karu mongsa tinta ini Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Bamba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.